Hai semua penggemar drama Korea, berjumpa lagi dengan fans K-drama. Ji Chang-woo merupakan salah satu aktor papan atas Korea Selatan yang tengah menjadi idola kaum hawa di seluruh dunia. Parasnya yang tampan dan tatapannya yang hangat disebut-sebut mampu melelehkan hati para penggemarnya. Pada tanggal 5 Juli 2020 kemarin, si aktor tampan yang satu ini genap berusia 32 tahun. Nah, nggak usah berlama-lama lagi ya, karena kali ini saya akan membahas 11 hal favoritnya Ji Chang-woo yang belum banyak diketahui orang-orang. Satu, Ji Chang-woo adalah tipe orang yang lebih mementingkan kekayaan spiritual dibandingkan kekayaan secara material. Wah, pastinya Babang Chang-woo merupakan tipe idaman bagi semua wanita ya. Soalnya lebih mementingkan agama daripada kekayaan. Nah, tapi kira-kira agamanya apa ya? 2. Pria berzodiak Cancer ini lebih memilih cinta pandangan pertama daripada cinta yang berkembang seiring waktu yang berjalan. Nah, siapa nih dari kalian yang mau jadi cinta pandangan pertamanya Babang Chang-woo? Apakah ada yang berpendapat sama dengannya? 3. Genap berusia 32 tahun. Tipe pacar idaman Ji Chang-woo adalah wanita yang bisa membuatnya nyaman saat mereka bersama. Itu tadi harus kalian perhatikan baik-baik ya. Bagi kalian yang mau jadi pacarnya Babang Chang-woo, harus bisa membuatnya nyaman. 4. Saat ada proyek drama atau film, pria dengan tinggi badan 1,78 meter ini lebih rajin olahraga, serta diet rendah kalori tinggi protein. Olahraga terus ya bang, biar gak gemukan dan biar bisa main drama action lagi ya. 5. Jika disuruh memilih, aktor dengan golongan darah AB ini lebih suka soju daripada bir. Bener bang, pilih salah satu aja ya. Asal jangan kebanyakan, kalau kebanyakan ntar bisa mabuk juga. 6. Dalam hal makanan, Ji Chang-woo lebih pilih makan ramen daripada ayam goreng. Oh, kalau gitu harus bawain ramen aja ya yang banyak. Soalnya babang yang satu ini lebih suka ramen loh. 7. Peraih penghargaan aktor terbaik di ajang KBS Drama Award tahun 2014 ini mengaku lebih senang bermain film daripada drama. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka yang mana? Babang Chang-woo main drama atau film? 8. Hal pertama yang dilakukan Ji Chang-woo saat menerima naskah adalah memikirkan apakah karakternya akan menarik atau tidak. Oh, jadi gitu ya, nggak asal pilih loh. Asal milihnya jangan kelamaan aja ya, bang. 9. Mendengar orang-orang menyebutnya aktor merupakan hal yang paling disyukuri oleh Ji Chang-woo. Bener banget, bang. Abang memang aktor paling top banget deh, pokoknya. 10. Jika bisa kembali ke masa lalu, aktor ini ingin kembali ke masa SMA dan bersenang-senang dengan teman-temannya. Memang indah ya bang, masa-masa SMA. Mimin aja mau dong kembali ke SMA. Soalnya kalau di sekolah itu bisa ketemu banyak teman-teman ya.
11. Sebagai pencinta motor, Ji Chang-wook lebih senang menggunakan skuter dibandingkan motor gede untuk bepergian. Nah, ayo siapa yang mau dibonceng Babang Chang-wook naik skuternya? Ya, itulah 11 hal favoritnya dari Ji Chang-wook yang belum banyak diketahui orang-orang. Mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan yang lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya. Sampai jumpa kembali. Bye.